Beginilah prosesi pelantikan Undofolo ke-7 Mordo Richard Ohe sebagai pemimpin besar Kampung Wena. Penyambutan tarian adat dari Aceh kecil menandakan dukungan keceriaan dengan dilantiknya Undofolo Mordo Richard Ohe di halaman rumah Undofolo Kampung Wena. Undofolo Wena Richard Ohe mengatakan sangat bersyukur dengan peristiwa besar yang baru saja terjadi di Kampung Wena, di mana dirinya dinobatkan sebagai Undofolo ke-7 Kampung Wena setelah Undofolo ke-6 selaku orang tua almarhum Ramses Ohe yang tutup usia dan telah memimpin masyarakat Kampung Wena selama 51 tahun. Undofolo Richard Ohe mengharapkan keterlibatan Undofolo suku Sentani dan pihak gereja sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Dirinya meminta pemuda dan semua lapisan masyarakat agar tetap semangat dan bersatu untuk membangun negeri, untuk kehormatan dan kesejahteraan kampung. Pada hari ini ternyata keluarga besar Undofolo telah bersepakat untuk harus terjadi acara pengukuhan ini dengan keterlibatan pihak gereja. Semua terjadi dengan baik. Dan saya ucapkan terutama syukur bagi Tuhan. Tuhan sudah sediakan waktu yang baik pada hari ini telah terjadi pengukuhan. Keamanan itu lebih utama. Ya. Dan anak-anak muda harus tetap semangat ikut arahan pada orang tua-tua senior yang arahkan ke hal-hal yang positif untuk membangun bangsa ini. Pengukuhan Undofolo Kampung Wena dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kota Jayapura serta tokoh adat dan masyarakat Kampung Wena yang berlangsung di halaman rumah besar Undofolo Wena.